Soalan seterusnya, anak tak sah taraf perlu bin nama ayah sebenar atau Abdullah? Anak tak sah taraf ni anak zina, anak nikah yang tidak yang tidak ada nikah. Neh, orang dulu-dulu dikata anak haram jadah. Orang dulu-dulu bukan berjadah, ziyadah bahasa Arab. Ziyadah maknanya lebih, ya, yang tidak ada nasab maksudnya. Baik. Dia kata adakah bin Abdullah atau bin bapak sebenar? Pelik juga tukang tanya. Dia kata anak tak sah taraf. Patu nak bin bapak sebenar. Kalau bapak sebenar takkan tak sah taraf. Anak zina tidak ada bapak sebenar. Seorang laki-laki pergi jumpa Rasulullah, anak zina bin siapa? Nabi kata al-waladu lil firash. Nah, anak zina bin atau binti kepada ibu dia saja. Ibu dia zina, mengandung dia, lahirkan dia, itulah mak yang sebenar. Ayah bukan yang sebenar. Faham? Ha. Jadi bin mana? Nabi dah jawab bin ibu dia, bin mak dia. Kalau binti, binti mak. Neh? Ha. Ada pendapat mengatakan tidak wajar berbinkan Abdullah kerana akan mengaibkan budak itu. Jawabnya bin Abdullah kerana tidak ada tahu nama ayah, atau bin mak mengikut akan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak mengaibkan budak. Hukum syarak kita tak payah baiki. Kita baiki persepsi masyarakat. Bila masyarakat bila tengok bin mak, dia pakat hina anak zina. Yang salah sebab syarak suruh guna bin mak ke atau masyarakat? Kasih jawab. Syarak salah. Hukum syarak menetapkan bin mak. Faham? Tapi bila kita letak bin mak, budak tu aib sebab orang menghina dia. Yang salah hukum syarak ke masyarakat yang menghina? Bila masyarakat yang salah, kita nak ubah hukum syarak, nak ubah masyarakat. Ha, ini masalah, faham tak tu? Jadi hukum syarak tak salah bin Abdullah. Okay, oh dia ni anak tak setara. Kita tak hina orang. Betul tak? Ini orang beriman yang akhlak mulia. Walaupun kita tahu dia tak haram, tapi kita tak hina dia. Pasal apa? Haram dia hina dia, dia tak bersalah. Ibu bapa dia tak boleh hina, mungkin dia telah bertaubat. Allah lebih sayang daripada kita. Sebab tu kita kena baiki masyarakat. Faham? Ha, jangan baiki hukum syarak. Hukum syarak macam meja. Neh? Ha. Apa salahnya kalau kita ubah, kita berpandangan dia ni orang macam orang lain juga, macam biasa. Nah, ha, soalan seterusnya.